Penyanyi Dato' Aisyah meluahkan rasa hampa dan kecewa apabila masih belum menerima hadiah sebilang tanah lot banglo yang dimenanginya ketika menyertai program reality nyanyian Gegar Vaganza musim 4 pada tahun 2017. Lebih 5 tahun menunggu, Aisyah berkata, isu tuntutan hadiah ini masih berpanjangan hingga perlu diselesaikan secara perundangan. Detik yang penuh bermakna, mimpi saya menjadi kenyataan. Hari ini dan beberapa hari akan datang, sepatutnya saya boleh berehat seketika. Tetapi malangnya mulai pagi esok Isnin, saya terpaksa ke mahkamah untuk ketuntutan hadiah tanah GV4. Kalau dah berjanji untuk beri hadiah, tunaikanlah saja. Kalau tidak elok, jangan mimpi nak jadi penaja, tulisnya di Instagram. Selain itu, Aisyah berkata dia memilih untuk menyelesaikan isu ini di mahkamah kerana sudah lama menunggu hadiah berkenaan dan enggan lagi anak seni dipermainkan. Berapa tahun dah menunggu tetapi hingga sampai naik ke mahkamah juga. Doakan yang terbaik. Saya hanya menuntut hak saya yang telah dijanjikan. Jangan buat begini kepada anak seni, luahnya lagi.